Pasca naiknya status Gunung Agung ke tahap 4 atau awas membuat semua pihak keamanan terkait berpacu untuk mengevakuasi warga demi keselamatan diri dan juga anggota keluarga. Gunung tertinggi di Bali tersebut pernah meletus hebat di tahun 1963 dengan dampak yang cukup besar. Lalu seperti apakah dampak letusan Gunung Agung? Berikut informasinya untuk Anda yang kami rangkum dari data Kementerian ESDM.